Hai, korang kembali dalam Rahsia Tai Lahir. Kupasannya melalui pakcik punya penafsiran, yang mana pakcik ambil daripada Tai Lahir anda dan ditolak pula atau dikomparekan dengan tahun 2023. Bermaksud itulah yang pakcik tafsir melalui buku yang pakcik ada, dan pakcik dah kira-kirakan dah nombor ini. Memang ini adalah satu permainan nombor, dan ingat sebelum pakcik bercerita, usah percaya, ini adalah hiburan semata-mata. Jadi untuk anda yang nak tahu, ambil benda-benda yang baik di dalam kupasan pakcik. Pakcik menerima daripada nama Sis Zack ni. Sis Zack ni katanya nak cari, nak tengok keserasian. Pakcik tidak boleh melihat jodoh itu bersatu atau tidak, tetapi pakcik boleh melihat bagaimana unsur-unsur itu bila dipadankan, adakah dia ngam atau tidak, ya. Untuk tari lahir 110 ni, 85 ini, kalau pakcik tengok dia punya pengiraan dia sangat simple. Permulaan lagi dia dah ada 111. 111 tu maksudnya permudahan hidup dia sebenarnya mudah. Tapi kan sebenarnya bila terlalu mudah, orang nampak kita senang, orang nampak kita baik, hujung dia adalah kebaikan yang menyebabkan tersalah anggapan. Sis Zack memang banyak sangat penafsiran yang dikatakan unsur-unsur fitnah yang ada di dalam kehidupan sis. Orang tak puas hati, orang iri hati, orang rasa macam tak senang tengok. Depan mungkin baik, tetapi belakang itu nampak ada yang tikam belakang, ada yang cakap belakang. Tapi sis memang jenis orang yang bukannya pendendam, bukannya ambil hati kalau orang nak cakap tentang sis. Minta maaf pakcik panggil sis pula, ya puan, ya. Apa pun terima kasih atas sumbangan yang diberikan, cukup besar. Pakcik nak bagi tahu unsur ini adalah nombor 7, yang mana unsur nombor 7 ini adalah dikatakan unsur elemen air. Air ini adalah penenang. Orang air ini adalah orang yang intelek, orang yang berfikiran waras, orang yang berfikiran secara logika. Tetapi dari segi majika itu dia nak tahu. Nak tahu orang yang ada perasaan, nak ingin tahu. Orang ni nak belajar. Dia ada kemahiran yang tinggi untuk mengendalikan sesuatu. Kalau ada masalah ke keluarga ke apa, dia adalah orang yang boleh bagi cadangan. Yeah. Dan orang-orang macam si Zack ni, golongan 7 ni, bila ditolak dengan 2023 ni, dia lihat sebagai seorang yang tidak lupa jasa baik. Even though kalau kita dah bersilaturahim dengan kawan, atau kita dah berkahwin dengan suami dan berpisah, sis tetap ingat jasa baik dia. Walaupun ada luka-luka yang menggiris, mengguris, tetapi sis memang ingat tentang apa yang telah dia buat, jasa baik dia. Sebab sis percaya bahawa orang yang menghargai sesuatu itu, pemberian, adalah orang yang sangat-sangat berterima kasih. Yeah? Jadi kalau pakcik dah tolak lah nombor 7 ni dengan 2 dengan 5, perbezaan 2 dengan 5 ni ada 3. 3 per 10 ni sangat-sangat sangat-sangat luas. Kita panggil sebagai kegairahan kepada into sexuality. Pakcik terpaksa cakap sebab pakcik tengok, pakcik dah buat pengiraan memang dengan pensel kontur pakcik ni. Memang sis ada kegairahan tu, masih ada kegairahan tu, dan ingin dibelai dimanja dan nak dapatkan seorang yang lebih matang. Yeah, sebab sis sebelum ni ada pengalaman yang tak berapa nak matang. Maaf ya, ada pula mengacau pakcik. Kadang-kadang tengah buat-buat ni, kadang-kadang ada yang macam bercakap dan sebagainya, meremangkan pakcik, tak apa. Tetapi kan sis kan, pakcik bagi tahu, sis suka kepada ketenangan. Ketenangan tu maksudnya memang suka kepada kecepatan. Kalau buat kerja ni memang company suka. Sebab orang yang macam sis ni adalah orang yang orang yang sangat-sangat tangkas membuat kerja. Tak suka bertangguh, tak suka bernanti. Tetapi kalau orang tu ada rasional, kenapa dia bertangguh, kenapa dia lambat, ya, ada rasional, sis adalah seorang yang boleh menerima. Flexibility itu yang menyebabkan ramai orang suka untuk mendekati sis dalam arti kata bekerja.
Kalau buat bisnes ni, pakcik yakin sis adalah seorang yang diplomasi. Sebab kan apa tahu, sis boleh menonjolkan diri di halayak ramai, punya confidence yang bagus, tambah lagi memang menjaga perwatakan dan pewarakan itu. Memang kalau dalam dunia artis, wah kalau masuk dunia artis memang glamour. Kalau masuk dalam dunia branding memang bagus, ya. Yeah? Cuma kan kadang-kadang kan sorry to say tau sis, suka berlawan cakap, suka macam terlalu express. Orang baru nak cerita sikit-sikit-sikit, sis cantas, oh tak macam tu, saya punya pemikiran macam tu. Your standing itu menyebabkan orang rasa macam menjengkelkan. Yeah? Tetapi sis jenis yang mudah membuat keputusan dan mengubah keputusan juga. Kalau pergi makan tu dengan pasangan, selalu tanyalah pasangan tu, bang jom kita pergi dekat makan spaghetti. Sekali dah sampai spaghetti tu macam tak, jomlah bang pergi makan nasi biryani pula. Sangat-sangat mudah untuk membuat keputusan dan mengubah keputusan sebab ke flexibility tu. Sebab sis ni sangat-sangat mudah. Kalau orang yang dapat sis ni bagus tau. Sebab apa tau, sis bukannya seorang yang tegas, follower yang bagus, dan paling best adalah berahsia. Segala mak nenek ceritalah macam mana pun, dalam kepala dan dalam mulut ni takkan terkeluar pun rahsia orang, rahsia diri sendiri, keaiban suami, bekas suami dan sebagainya. Dah. Satu lagi dah. Dah. Nanti tengok. Alright. Maafkan pakcik. Ya, silah ada ramai orang menanti ni. Jadi, pakcik nak ceritakan tentang sis punya pasangan. Ya? Itu satu. Kita uraikan satu persatu cerita ni. Dan pakcik bagi tahu sis punya last kali adalah sis nombor 7 ni adalah researcher. Researcher ni adalah seorang yang mencari. Mencari, mencari, mencari. Dia bukannya seorang yang menunggu. Dia bukan seorang yang berharap pada takdir rezeki jatuh dari langit. Tak. Dia adalah mencari. Kalau dia nak pasang hidup, dia mencari. Dan dia adalah seorang wanita, atau sis seorang wanita yang sangat-sangat outspoken juga untuk melahirkan hasrat. Dulu tak outspoken. Dulu introvert. Sekarang terpaksa outrovert sebab ada titik hitam dalam kehidupan. Pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Jadi cerewet untuk memilih pasangan tu memang bagus. Tetapi kadang-kadang sensitif juga pada persekitaran. Jangan terlalu percaya kepada sesuatu perhubungan. Menyebabkan kadang-kadang kita jadi, yelah, kita takut juga jadi penyondol kan. Risau juga kan. Tapi kalau dah ditakdirkan menjadi penyondol sebabkan jodoh tu dah sampai, terimalah hakikat bahawa anda sebenarnya bukan menyondol. Tetapi anda ditakdirkan bersilaturahim dengan pasangan anda itu. Jadi pakcik nak share sikit. Sebelum tu pakcik nak minum. Yang ni yang kat sini ya. Satu lagi. Pakcik nak ubat jap. Bukan ubat. Air kuat bercakap. Oh. Alhamdulillah. Jadi pakcik nak compare kan dengan yang risau pakcik buat lebih tau. Bukan 5 minit. Ini 15 minit punya. Dan pakcik suka case sis ni. Sebab kes ni sangat dramatik. Sebab elemen air tadi akan bertemu dengan pasangan 216-1983 ni. Nombor dia besar. Dia nampak lebih berusia. Dia nampak lebih matang. Dan betul, dia punya elemen dalam kehidupan dia adalah seorang yang api. Api itu cepat naik angin juga sebenarnya. Kalau kita dah lama, ya, kadang-kadang tercuit sikit naik angin. Sebab apa tahu, naik angin tu bukan sebarangan. Sebab kalau benda tu tak teliti, dia tak nak. Sebab orang macam ni, dia adalah ketelitian. Dia tengok daripada atas bawah. Tetapi kalau dia jenis adalah teliti, dia adalah perebut peluang yang bagus. Dia nampak peluang tu, dia akan terus lahirkan hasrat. Contohnya, kalau dia jumpa sis, dia nampak, oh ini dah memang nampak. Dia boleh nampak jodoh atau tidak. Dia tak nak melepaskan peluang. Dia tak nak macam berkenalan lah, berisik-risik lah, bertunang. Dia tak nak. Sebab dia punya konsep, terus aku nak kahwin dengan dia. Sebab orang-orang macam ni adalah orang yang betul-betul firm. Dia bersikap agresif. Agresif maksudnya bukan dia tak penyabar, tapi dia mudah untuk membuat keputusan. Tetapi dia juga akan melenting kalau apa-apa berlaku yang diharapkan tak mencapai apa yang diinginkan.
Dan dia sama-sama juga sebenarnya, boleh tahan juga. Kadang dia punya keluar daripada mulut dia tu kadang-kadang agak laser. Dan dia mungkin juga ada titik hitam dalam kehidupan ni, menyebabkan dia rasa macam, aku sebenarnya tak nak fikir panjang sebab aku pun dah macam ni. Aku akan cari pasangan hidup aku yang sederhana. Asalkan dia terima aku, tanpa cinta pun tak apa. Sebab orang yang macam ni dia rasa berboleh. Dia boleh buat apa saja. Kata-katanya sangat manis. Dan karakter dia adalah, orang nampak dia sebagai seorang yang serbaboleh. Dia ada penjiwaan dalam agama, dia ada penjiwaan dalam jiwa dia, dan juga dia boleh bercerita tentang apa sahaja. Skop nak cerita bola ke, cerita tentang masak-masak. Sebab dia sangat-sangat mudah mesra. Orang macam ni, lelaki macam ni memang akan mudah untuk berkata-kata dan mencairkan wanita. Dia akan menjadi rebutan. Sebenarnya sis, kalau pakcik cerita sikit, jangan beritahu pasangan ya. 216-83 ni kalau tolak dengan 2023, dia adalah solid. Solid maksudnya dia bukan ada sis saja setakat ni, tahun ni. Dia mungkin ada lebih dari 3 orang, tetapi sis antara top 2 ya, yang dia nak lama. Sebab sekarang dia tengah mengkaji, dia mungkin istikharah, tapi dia nampak sis nombor satu dalam carta percintaan, kesesuaian. Dia nampak sis dah ada kesempurnaan dalam kehidupan, dah ada pengalaman yang bagus, dah ada kestabilan dari segi kewangan. Dia pun ada kestabilan dari segi kewangan, jadi dia tak nak orang kata berdolak-dalih lagi. Jadi dia perlu berfikir bahawa kehidupan ni tak nak lambat-lambat. Dia perlukan ada peneman dalam kehidupan dia. Dan masih boleh berfungsi lagi kalau dari segi seksual. Cuma kadang-kadang dia lebih fokus kepada kehidupan membina legasi dia. Dia masih lagi mencari orang kata titik pertemuan untuk membina harta, membina kemewahan, kekayaan. Dan dalam pada yang sama, dia tahu menawan hati orang, pandai berjenaka, ceria selalu dan mudah bergaul. Cuma tidak semua tempat dia nak bergaul dan tak semua orang dia bergaul. Dia mungkin adalah observer pada permulaan, tetapi dah kenal dia, dia adalah seorang yang lucu dan menyebabkan hati wanita mudah terpaut. Jadi kalau ikutkan elemen api dan air itu, memang nampak bercanggah sis, bercanggah macam tu. Tetapi bila bercanggah tu melantun macam tertepuk atau terlanggar, itulah titik pertemuan dia. Kalau sis bertemu air dengan air, sis tak boleh nak relate langsung. Sis, itu bagi pakcik, kalau recommendation pakcik tak bagus. Tapi ini api bertemu air. Seorang imam, seorang lelaki perlu ada unsur-unsur api di dalam kehidupan dia supaya dia boleh protect the keluarga. Cuma masalah sis tu adalah masalah yang mana kemungkinan penerimaan keluarga mungkin, ataupun sis sendiri berbelah bagi. Adakah dia terlalu pantas untuk melahirkan cinta? Kalau ikutkan pakcik punya pengiraan ni, adalah 7 dengan 3 adalah 4. 4 ini ramai orang cakap kat sis, tak payahlah, tak payahlah. Ramai orang cerita benda-benda yang tak baik. Tapi kalau pakcik tengok, 4 dengan 3, 1, 1 itu adalah ngam. Memang boleh kahwin. Boleh kahwin, cuma pakcik beritahu awal-awal, dia adalah seorang yang bila dah kahwin nanti, sis akan nampak dia adalah seorang yang ada sikit baran. Yeah. Manja tu manja. Dia macam ni lah. Sekejap baran, sekejap manja. Sekejap baran, sekejap manja. Sebab Elena menombor 3 ni adalah all-rounder. Dia rasa macam, okay tak apa. Kalau aku tak ada kau pun tak apa. Next aku boleh hidup dengan orang lain juga. So dia boleh bertukar-tukar pasangan. Tapi bila api ini, ya, walau sehebat-hebat api ni, sis kena menguasai dia dengan kehebatan air tadi, sis. Itu adalah api ketelitian. Sis punya adalah air pendamaian. Intellectual, gunakan intellectual itu untuk counter apa sahaja perdebatan. Sebab dia akan kalah dengan benda yang fact, benda yang fakta. Sebab dia adalah bermain dengan emosi, sis bermain dengan kebijakan. Jadi kalau dalam perdebatan ini, sis akan menang. Walaupun orang nampak dia adalah seseorang yang betul-betul dominan dalam rumah tangga. Jadi pakcik yakin ya, kedua-duanya akan bertemu di jenjang pelamin.
Kedua-duanya ada ada matlamat hidup yang bagus. Pakcik yakin jodoh akan bertemu. Dan keserasian itu, kalau pakcik dapat lihat sini, 73% menyembuh oleh aku. 73% adalah serasi. 73 itu 7 adalah daripada sis, 3 adalah daripada dia. Sis memang nak kahwin dengan dia, dia nampak sikit-sikit bayang-bayang, tetapi dia kahwin bukan atas dasar percintaan sahaja. Dia atas dasar dia nampak sis sudah stabil dan dia nampak sis adalah seorang yang tak makan usia. Cantik, jaga penampilan. Tak macam orang macam makcik kalau kalau hantu tak jaga. Sis elemen sis ni adalah elemen air, tenang, cantik, ya. Yeah. Siapa pun tak nak kalau macam sis ni, ha, ya. Yeah. Elok jaga perwatakan, elok jaga tutur bahasa. Tapi bila dalam perdebatan, sis perlu gunakan intellectual untuk perkara-perkara ni. Walaupun sis pernah ada kekejaman atau bertindak kejam dulu, mungkin meninggalkan orang ataupun ditinggalkan, rasa kejam, boleh rasa macam mudah untuk melupakan. Tapi sis seorang yang move on. Pakcik yakin, yeah, the kekuatan sixth sense yang ada pada sis itu yang menyebabkan sis akan lebih tahu dekat mana ruang dan orang kata dimensi mencari nilai bahagia di dalam kehidupan. Jadi apa-apa pun pakcik bagi tahu ini sesuatu perkara yang baik yang pakcik dah lihat. Selama 2 hari juga ya pakcik mikir ni lama sebab kes ni, kes ni pakcik tengok sekejap dia macam ni, kejap macam ni. So sebab tu pakcik nampak yang bahawa yalah, sis mungkin adalah seorang yang pernah berkahwin dan berpisah. Dan sama juga macam sang lelaki, suami, bakal suami, pernah berkahwin dan berpisah. Kedua-duanya ada pengalaman hidup. Tetapi ingat, dalam kehidupan jangan ada ungkitan-ungkitan. Jangan comparekan bekas suami dan isteri yang kita dah pun lalui saat-saat bahagia dengan yang terbaru. Semestinya yang terbaru juga ada kekurangan dan ada kelebihan. Terimalah seadanya. Hidup sebagai seorang suami isteri, sepasang suami isteri, perlulah saling toleransi dan menjaga aib sesama sendiri. Jadi, pakcik yakin kalau anda berumah tangga, jemputlah pakcik nanti. So, terima kasih atas sumbangan. InsyaAllah jumpa lagi untuk anda semua yang ingin pakcik kupas potensi tahi lahir ni, bolehlah hubungi pakcik. Dan apa-apa pun untuk anda semua, ingat pesanan pakcik. Jangan percaya apa yang pakcik cakap ini dan anggapkan ini salah satu nasihat dan buah fikiran melalui pengalaman, melalui pentafsiran daripada buku dan juga pembelajaran yang pakcik belajar semasa di Indonesia dan juga pengamatan pakcik terhadap perkara yang berlaku di sekeliling pakcik. Tidak ada kaitan sama ada yang hidup atau yang sudah tiada. InsyaAllah kita sama-sama membina kebaikan untuk manfaat bersama. Jumpa lagi Pakcik Nujum aka Pakcik Tiktok. Assalamualaikum. Bye-bye. 15 minit untuk sis.